Halo sobat Serius semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya Hari ini kita main ke CSSD lagi Kita mau bahas salah satu elemen penilaian dalam akreditasi Yaitu tentang pelatihan Nah, pertanyaannya adalah Apakah sepenting itu mengikuti pelatihan CSSD? Seperti biasa, mari kita lihat dulu referensi tentang akreditasi Di sini ada KMK nomor 1128 tahun 2022 Tentang standar akreditasi rumah sakit Nah, pada bagian persiapan akreditasi di situ disampaikan bahwa salah satu syaratnya adalah peningkatan kompetensi staf melalui pelatihan. Kemudian kita masuk ke bagian elemen penilaian PPI ya, karena CSSD itu termasuk dalam kelompoknya PPI. Nah, di elemen penilaian PPI 4 di situ disampaikan staf yang proses harus mendapatkan pelatihan tidak hanya di PPI tapi ada di bagian pokja KPS juga di elemen penilaiannya itu di KPS 6 ada file kepegawaian yang mencakup poin A dan G di mana salah satu poinnya adalah salinan sertifikat pelatihan di dalam maupun di luar nah jadi memang penting sertifikat pelatihan ini juga ada ya jadi pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga diberikan kepada staf rumah sakit baik internal maupun eksternal kalau tadi kita berbicara dari standar akreditasi sekarang sekarang coba kita lihat guideline-nya Apsik. Kira-kira ada nggak ya bahasan tentang pelatihan CSSD? Wah, ternyata ada tuh. Jadi dapat kita lihat di sini ya bahwa disampaikan nanti bisa dibaca juga ya sobat serial. Semua staf yang terlibat langsung dengan proses sterilisasi itu harus mendapatkan pelatihan dan nantinya dia menjadi seorang petugas yang tersertifikat. Ini di bagian Apsik juga ya Mas ya. Jadi tuh lihat di bagian kuning tetap ada pernyataan untuk mendapatkan pelatihan. Sekarang kita lanjut ke doman yang dari WHO Kira-kira ada juga nggak ya yang membahas tentang pelatihan CSSD ini Ya ternyata tetap ada ya Sobat Seril ya Jadi ini di bagian yang aku tanda ini nanti bisa dibaca Jadi mau dari WHO, tadi Tetap ada bagian yang menyatakan Tugas CSD wajib mengikuti pelatihan masih kurang lagi nih kita tambahin dari survei fokus layanan sterilisasi kalau dari referensi ini kira-kira ada juga nggak ya bahasan tentang pelatihan CSSD iya ternyata tetap ada ya sobat sterilia ya. ini bisa kita lihat di bagian pimpinan unit atau instalasi jadi syaratnya selain S1 tenaga kesehatan harus juga tersertifikasi sterilisasi dasar sterilisasi lanjut dan pelatihan manajemen itu tadi untuk kelas pimpinan ya harus mengikuti tiga pelatihan Nah, untuk petugas pelaksananya juga sama ya Sobat Seril ya. Itu contohnya satu, kalau pelaksana tenaga kesehatan, dia juga harus tersertifikasi pelatihan dasar dan lanjut. Kalau misalnya pelaksananya tamatan SMA gitu ya harus mengikuti minimal pelatihan sterilisasi dasar nih kita tambah satu referensi lagi buku legend kita tetap sama juga jadi harus mengikuti pelatihan pusat sterilisasi yang tersertifikasi nah itu dia tadi kita udah ulak ulik semua referensi yang ada dan semuanya menyatakan tetap wajib mengikuti pelatihan CSSD jadi kalau ditanya seberapa penting ya jawabannya penting sekali ya karena di referensi semua menyatakan harus mengikuti pelatihan dan referensi dari luar saja pun juga Begitu, karena CSSD ini kan dia skill yang terampil, gitu ya. Artinya, setelah dilatih, baru dapat melakukan proses di CSSD. Karena kita nggak dapat pelajaran ini pada masa sekolah dulu, pada masa kuliah dulu, gitu ya. Jadi, harus mengikuti pelatihan, baru nanti tersertifikasi, dan dinyatakan mampu mengelola peralatan di sterilisasi. Terus, kenapa ya? Sebegitu pentingnya peran CSSD. Iya, karena prosedur atau tindakan yang menggunakan peralatan medis. Itu bisa menjadi sumber utama patogen yang menyebabkan infeksi makanya perlu unit sterilisasi buat coba steril yang mungkin belum mengikuti pelatihan mudah-mudahan segera bisa mengikuti pelatihan ya minimal pelatihan dasar dan mungkin kalau memiliki kendala dalam pengajuannya mungkin boleh video ini di save sebagai salah satu referensi ya karena memang sepenting itu pelatihan di CSSD dan unit kita ini bukan unit yang main-main gitu ya kita salah satu pencegah terjadinya infeksi oke sobat steril mudah-mudahan videonya bermanfaat dan dapat membantu terutama untuk sobat serial yang ingin mengikuti pelatihan. Sampai ketemu di topik-topik selanjutnya. Bye-bye.